manajemen meletakkan sasaran untuk kami menjuarai Liga Wanita ni. Kalau dilihat senarai pemain kita ni kan, pemain untuk Kelana United. Alright, Coach Rihat, diorang ni sebenarnya sebagai favourite team lah untuk Liga kali ni. So, Coach Rihat, dia memberi tekanan tak bagi Coach? untuk kami, sebenarnya kami adalah pasukan underdog sebab kami baru pertama kali bersaing dalam Liga Wanita Kebangsaan ni dan juga sebenarnya pasukan baru, baru hampir 2 tahun sebenarnya. So, bagi saya, nak kata kami pasukan favourite, saya meletakkan diri sebagai underdog lah. Walaupun kami mempunyai ramai pemain yang berpengalaman, tetapi saya sendiri tak nak memberikan tekanan kepada pemain-pemain saya. Yang saya pasti mereka tahu tanggungjawab dan juga apa yang management target untuk pasukan. So untuk kami cuma beri yang terbaik untuk pasukan. Alright, kita baru dapat berita yang MBSJ yang juga saingan terkuat untuk Kelana United telah menarik diri dari liga ni kan. So, adakah coach melihat ini adalah jalan mudah untuk memenangi liga kali ni? Untuk saya, sebenarnya secara personal memang agak kerugian besar lah jika pasukan MBSJ menarik diri. Tapi untuk pasukan Kelana United, bagi saya tak ada jalan mudah untuk kami mencapai kejayaan. Kita kena bekerja keras, kena memberi saingan kepada pasukan-pasukan lain, terutama macam pasukan Selangor, pasukan yang dah lama berada dalam Liga Kebangsaan. So, apa pun pemain kena menunjukkan prestasi yang baik dalam setiap perlawanan. So, bagi saya tak ada jalan mudah, kena bekerja keras untuk kami mencapai kejayaan.